Halo Sobat Banjarmasin Pos, berjumpa kembali dengan saya Eka Pertiwi. Saat ini saya sedang berada di Pasar Lemak. Kami surat tugas Sobat Bipos, kita akan beralih kembali Sobat Bipos, dan kita akan memantau ke sebelah dan ke belakang sini. Ini adalah penertiban di Jalan Pasar Lama Laut, di mana jalan ini nantinya akan dinormalisasi sehingga akses kendaraan berlalu lalang akan kembali normal. Itu dapat dilihat ada Satpol PP, kemudian Dinas Perhubungan, kemudian juga ada juga dari Dis Perdagin serta Wali Kota Banjarmasin. Tadi juga sempat ada pemantauan dari Wali Kota Banjarmasin, Sobat Bipos. Jadi hari ini para pedagang akan ditandai 50 cm ke belakang. Jadi bagaimana penandanya Sobat Bipos, itu dapat dilihat bahwa mereka akan ditandai untuk diminta mundur. Kena baju. Kaos baju, ngatasi gitu. Nah, itulah tanda bahwa itu adalah batas harus mundur. Belum. Oke, Sobat Bipos, dan ini juga dilakukan penanda. Itu tadi adalah batasnya Sobat Bipos. Jadi berdasarkan acuan bahwa batas mundurnya yakni 50 cm dari badan jalan. Jadi tidak boleh lebih dari itu. Dan seperti inilah Sobat Bipos, masih kemudian diukur dan diberikan surat pemberitahuan kepada para pedagang yang masih mungkin belum paham. Oke, Sobat Bipos, terus saksikan Bipos News Video. Saya Eka Pertiwi melaporkan dari Jalan Pasar Lama Laut. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.